Salam Mbak Raya, sore ini jam 15.26, posisi ada di, jadi ini di Jalan Banteng Dalam, ya, Jalan Banteng Dalam. Jadi kalau arah ke sana itu, Jalan Banteng Dalam itu menghubungkan antara Jalan Lodaya, jadi di ujung yang sana itu adalah Jalan Lodaya, sedangkan bila sebelah sininya, adalah jalan ujung yang ada motor itu kesananya tembus ke Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Jadi Jalan Banteng Dalam itu adalah jalan yang menghubungkan antara Jalan Kiai Ahmad Dahlan yang di depan situ ke Jalan Lodaya, ya, ke Jalan Lodaya Bandung. Saya ingin mereview bakwan yang kurang lebih sudah hampir 30 tahun berjualan bakwan di Jalan Banteng kecil ini, ya. Jadi jualannya sudah selama 30 tahun berjualan bakwan di sekitar Jalan Banteng Dalam ini. Jadi seperti ini penampakannya. Ini setiap hari dari jam 9 sampai jam maghrib. Jadi dari jam 9 sampai maghrib sudah standby di tempat ini. Jadi sekali lagi posisinya itu antara jalan tembus dari Jalan Lodaya, jadi di depan sebelah sana itu Jalan Lodaya, tembus nantinya ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, jadi di Banteng Dalam. Jadi ke depan itu sekali lagi ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada tukang bakwan yang sangat legend, sudah 30 tahun berjualan di posisi ini. Jadi tempatnya di sini sudah sekitar 10 tahun, mulai jam setengah 10 setiap hari sampai jam kurang lebih jam 18, ya, jam 18 seperti ini. Ya, nampaknya nanti kita lihat, mudah-mudahan ada yang beli. Saya mau beli bakwan. Halo Ibu Dada, selamat jalan Ibu. Jadi di sini itu memang terletak berbagai kantor, baik negeri maupun swasta. Salah satunya adalah Komplek Pendidikan Muhammadiyah. Terus ada Stikes Asia Bandung, Stikes Asia Bandung. Juga di sebelahnya ada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Jadi memang sangat ramai, dan ini kebetulan jam pulang kerja. Dan jam kerja malam di depan ada, di ujung jalan situ itu ada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi kondisinya memang jam 15 ini itu gratis. Huh? Karena like, comment, subscribe itu gratis, maka subscribe lah. Ya, tapi kita tidak boleh mengemis, Mas. Hah? Iya, Pak. Tidak boleh meminta-minta. Harga diri, Pak. Harga diri, yaitu prestige of Raja BBB. Hah? Tapi saya tidak minta subscribe. Hah? Subscribe itu gratis. Hah? Ubaran kerja, ya. Nah, selain ada bakwan, sebenarnya ada juga makanan-makanan lain yang tersedia di sini. Ada cendol, ada bakwan. Jadi bakwan ini harganya satu mangkoknya itu
10.000 rupiah harganya. Ya, nanti kita lihat. Nah, ya, lihat. Ini. Kita lihat penampakan dari tepatnya. Nah. Ada cilok tidur, ada bakwan, kebetulan belum ada. Nah. Nah, jadi seperti ini setiap hari dari jam 9 sampai jam 18 sudah standby di tempat ini. Nah, oke. Kita lihat. Tunggu saja. Nah, yang disahkan jadi bisa dibakal, bisa dipisahkan. Mas, kalau dibungkus begitu berapa harganya, Mas? Sama harganya. Sama. Berapa aja. Mau berapa aja? 10.000 gitu sama? Sama bisa. Jadi bisa dibungkus, bisa dimakan di sini bebas. Dan boleh milih. Boleh milih sendiri. Jadi satu sendiri. Bisa dikering, bisa dibasah. Potong-potong enggak? Tong. Tong. Nah, tong dipotong-potong. Mas, jadi di sini udah 30 tahun ya? 33 tahun sudah standby di sini. Jadi lebih duluan si Mas masuk sini daripada saya gitu. Nah, ini jadi ini yang ini Mas yang kering, Mas apa yang basah itu? Yang kering, ini kering. Yang kering. Oh, yang dikering kayak begitu. Ini. Itu ya. Basah sini lagi. Oh, putih ada. Nah. Wah, telo putih. Semuanya, weh. Semuanya. Semuanya. Ada ceker oge nya, Masnya? Ada. Wise, komplit pokona mah ieu mah. Pokona mah bakwan. Legend Banteng Dalam. Nah. Bisa dipisah ya airnya, Mas, dikering, Mas. Dipisah bisa. Nah, jadi memang mengundang selera coba dilihat ya, Kak. Ada tahu. Siomay, ada ceker, ada ceker, ada kepala, ada tulang, ya. Itu boleh lah tuh, is sungguh mengundang. Jadi harganya itu Mas antara 10-15 ribu gitu, per mangkok. 10-15 ribu bisa. Oh, jadi bisa beli 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu, bebas merdeka. Teteh itu buat dibekal ke rumah, Teh? Iya. Alah.
Alhamdulillah. Jadi si Teteh ini sama pulang kerja dan bekal buat di rumah, buat bebek. Ayo ah. Ya, Bang. Iya. Oke. Mas, jadi ini bakwan apa, Mas, namanya? Bakwan Sedap Lodaya. Bakwan Sedap Lodaya. Bakwan Sedap Lodaya. Jadi ini pemiliknya setiap hari dari jam 9 sampai jam 18 di sini. Ya. Di Banteng Dalam nih. Jadi ini tuh ojek, Mas, bisa dipesan melalui Grab, Mas? Waduh, belum punya HP ini sudah 30 tahun. Mudah-mudahan nanti ku Grab dikasih. Ya, jadi ini sudah 30 tahun ya, tapi belum beli Android, padahal udah makmur. Ya. Nah, sekali lagi, setiap hari dari jam 9 sampai jam 18 ya. Jam 9 lebih lah. Jam 9 lebih lah, udah di sini. Setengah 10 kan. Jadi setengah 10-an lah udah sampai di sini. Jadi siap mengisi perut-perut yang lapar. Siap. Siap. Jadi mau beli 5.000, mau 10.000, mau 15.000, bebas. Mau dimakan di sini, mau dibekal, mau dibasah, mau dikering, sama saja dilayani. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi posisinya itu ada di Banteng Dalam ya, jadi jalan tembus dari sebelah sana itu ke sana Jalan Lodaya, dan di ujungnya ke situ adalah jalan Kiai J. Ahmad Dahlan ya, ke ujungnya. Nah, piringnya masih di operator. Ya. Oke, piringnya masih di operator. Itu. Mas, terima kasih, Mas. Kesini, Mas. Hei. Mas. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan jualannya terus laku, mantap. Amin. Ya, alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, juga sebenarnya di sini ada cendol juga. Nah, jadi sebenarnya komplit street food di jalan ini ya. Silakan Bapak dan Ibu kunjungi bakwan ini. Ya, wassalam, jangan lupa like, komen dan di-subscribe. Was